Mas. Eh, Pak, mana, Pak? Oke. Pemain. Saya juga Pak Haji Mulyana, ya, wakil manajer, alhamdulillah, pemain, pelatih, para asisten, mana pelatih? Mana pelatih? Kalau kita tundukkan hati, kita menghadap dan pikirkan bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Main kecilnya perwakilan daripada Bapak Tom. Silakan Pak, ini. Step. Ini membuat tahu perwakilan, ya. Ini pegang berdua. Lihat kamera. Saya harapan di tahun 82 ini tetap Persib kondusif, ya, semua juga dikasih keselamatan, kesehatan, dan kita tujuan kita tetap, kita usahakan tetap supaya jadi juara. Bagaimana caranya? Nah, ini semua, dan saya juga ada wakil saya juga, ya, ini alhamdulillah Pak Haji Mulyana juga sama-sama akan dikembangun Persib dan menjaga kestabilan juga di Persib supaya tetap kondusif, ya, dan tidak ada masalah ke depannya. Juga semua kita bertahan nyak-nyak, jadi kita tetap sama-sama gitu kan, dengan pemain saya juga harus ada kesinambungan, ya, pelatih, pemain, juga dengan manajemen. Ya, ini. Jadi kita harus tetap kompak. Biasa, selalu ada kerikil-kerikil, nah itulah lewat, kita jangan dipermasalahkan. Kalaupun juga ada, insya Allah tahun ini mudah-mudahan lancar dan tidak ada masalah. Saya selalu berusaha yang terbaik buat Persib. Sebagai moto buat Persib harus lebih semangat. Jadi sudah juara ini jangan istilahnya jangan takabur lah, kita udah juara. Justru dari juara ini kita harus kedepannya bisa menjuara lagi dan sekarang bisa berbicara di kancah Asia. Buat ulang tahun yang sekarang, semoga Persib makin sukses. Hidup Persib.